Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Zulkifli Mohamad mencadangkan kerajaan mewujudkan garis panduan ziarah ke rumah ibadat untuk meningkatkan keharmonian antara rakyat berbilang bangsa dan agama dalam negara. Zulkifli melalui beberapa hantaran di Twitter berkata, dalam pengetahuannya, garis panduan seperti itu belum ada lagi. Zulkifli berkata, beliau pernah melawat gereja, tokong, gurdwara, malah pernah bermesyuarat dengan pimpinan tertinggi gereja Katolik termasuk Paus Francis di Bahrain tahun lalu. Dengan Islam sebagai agama persekutuan, Zulkifli berkata beliau ingin melihat Malaysia lebih harmoni dan pada masa sama tidak longgar pegangan agama masing-masing. Kenyataan Zulkifli itu sehari selepas Kerajaan Selangor melarang penganjuran program melibatkan umat Islam di rumah ibadat agama lain di negeri itu.